masuk ke akses tol arah masuk kota ramai lancar terpantau di sana sahabat. Hati-hati Anda yang saat ini sedang di jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik, sahabat, kita kembali di program Tukang Motivasi. Tema kita sahabat, mengapa staf dikucilkan oleh atasan? Kita masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Silakan Anda yang bergabung bersama kita bertanya barangkali begitu. Silakan di line telepon 8297299 atau di SMS 08123006345. Baiklah, kita akan mengenali akibat-akibatnya kan. Ketika bawahan atau senior ini meragukan kompetensi dari atasan. Ya, yang pertama atasan kan paling tidak, sebenarnya bukan hanya atasan, kita pun kan paling tidak suka diremehkan kemampuan kita ketika kita dipercaya memegang sebuah jabatan, memegang sebuah pekerjaan yang harus kita selesaikan atau apapun. Nah, ini yang seringkali dilupakan orang. Orang pada dasarnya nggak suka diremehkan. Dan atasan sebenarnya kan, atasan yang baik, itu berarti ada atasan yang tidak baik. Atasan yang baik itu kan mengarahkan Anda, membantu Anda untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pribadi dan beban perusahaan atau beban instansi secara optimal dari Anda. Membantu Anda sebenarnya tugas atasan itu. Membantu Anda untuk mengerjakan tugas-tugas yang Anda lakukan. Mengakomodasi kepentingan Anda. Kenapa dia ada disebut atasan? Kalau dia ada di bawah sulit, kalau dia harus dangak terus, ya kondukur kan gampang gitu, motoy ya kan. Nah, kalau bawahan menjadi sulit bagi Anda untuk menggerakkan Anda ada di atasnya, tapi kalau atasan dia punya kewenangan. Nah, biasanya pemimpin itu mengendaki stafnya atau mengharapkan stafnya untuk apa ya, bisa berkoordinasi, bekerja sama, bisa diajak. Nah, di beberapa perusahaan heritage ya, perusahaan yang apa heritage corporate heritage ya, perusahaan yang diturunkan turun menurun lah, biasanya anak-anaknya meskipun lulusan Amerika, lulusan Singapura, lulusan apapun itu tidak langsung duduk di atas, tapi dia diajarkan untuk terjun di bawah dulu, di bagian produksi, di bagian pemasaran, untuk dalam tanda kutip ya dia magang. Paling tidaklah dia mengenal yang ada di situ. Di sebuah contoh kasus memang yang hari ini nulis di headline salah satu koran besar di Jawa Timur. Ketika dia beliau pulang dari Amerika, beliau ngomong sama ayahnya, saya pengen ada di perusahaan ayah gitu. Dia bilang, aku kain lah kalau kamu ada di sini katanya. Ya sudah, saya mau pindah ke kompetitor katanya. Gitu. Waduh, seorang lalu balik taruh sampai anakku dewe gitu ya kan. Jadi kemudian sangatnya mengatakan, ya kamu boleh di tempat ini dengan catatan kamu harus lebih baik dari karyawan yang terbaik di perusahaan ayah. Maka diundanglah seorang yang ahli untuk menilai kompetensi supaya tidak subjektif dari putranya dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di dalam bekerja maksud saya. Nah, anak tersebut nilainya di atas rata-rata karyawan terbaik dari, makanya dia pantas untuk menduduki dan sampai sekarang dia memegang perusahaan ayahnya. Jadi ya mereka memang begitu, sehingga apa, karyawannya di bawah nggak akan berani macam-macam. Kalau mbak ini kepintarannya di atasnya rata-rata orang terbaik di sini, ya kita yakin bahwa dia memang bisa. Karena kalau atasan sendiri, kalau bawahan tidak yakin bahwa atasannya bisa memimpin, ya bagaimana atasan itu bisa bekerja? Bagaimana perusahaan itu bisa bekerja maksud saya? Karena atasan mungkin bisa saja bisa nyuruh orang ya, atau di-outsourcing-kan gitu. Tapi kan itu menjadi tidak baik karena ada timnya sendiri gitu. Baik. Jangan sampai kemudian atasan itu ngurusi sampai tuku buku, tuku keset. Singkatnya itu ya, Pak Mas. Gimana dengan? Terus gak usah ngebut Surabaya kayaknya. Ini pokoknya di Indonesia lah. Kebetulan saya kan masih di Indonesia. Entah lagi loh, saya misalnya di Amerika atau Singapura atau gitu. Seperti warga negara Amerika kali ya. Baik. Itu kalau memang perjalanan anak muda menjadi atasan ini dimulai dari bawah, Kang, ya. Tentu ini agak mulus juga, dan juga para seniornya ini menghormati juga, begitu, Kang. Tapi, semisal ini, Kang, di sebuah perusahaan, ujuk-ujuk, tiba-tiba ada direktur baru, tiba-tiba ada manajer baru datang. Nah, ini yang kadang-kadang muncul yang
Kang Hari bilang tadi kemungkinan diremehkan. Ada beberapa perusahaan itu istilahnya manajer drop-dropan gitu ya kan. Gak ngerti jeluntur ngomong aja legrek lo gue dengan ini kursi manajemen. Nah, dia duduk di situ kan masih ada yang nyuruh. Entah itu direkturnya, pemegang saham, owner atau pejabat eselon ya kan, masih kan ada yang nyuruh. Nah, saya yakin mereka yang nyuruh itu tidak kepingin organisasinya tambah rusak kan. Dengan mendatangkan orang itu kan gak kepingin merusak organisasi ini dewe kan, gak kepingin melukai dirinya sendiri. Saya yakin dia pasti punya kriteria. Pertinyi ini gitu kan. Sawah dia kudu lapo mas gitu kan ya. Iya, iya. Nah, kalau Anda jadi karyawan, maka terima kasih. Terima kasih tanya. Iya. Kalau Anda jadi karyawan, kita di TV apa ya mas ya kan? Karena TV nih di gunung ya kan? Ini cangkirnya polos, tidak ada sponsornya ini kan ya. Kalau di TV kan, kalau ada sponsornya enak ya. Kalau sponsornya itu percuma ya dibungkus, nggak bayar iklan deh. Tekon dia aku mau. Ya jadi kalau kita jadi karyawan, ya ada baiknya nyerondoi lah gitu. Memperkenalkan diri, Bapak saya dari bagian divisi kepenyiaran selama ini, bla 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 gitu. Kendalanya begini-begini yang kita harapkan saya rekomendasi begini-begini. Lantas manfaat dari yang begini-begini itu begini. Nanti bagaimana pertimbangan Bapak berharap bahwa ini bisa dipercepat gitu misalnya. Bahwa kita jangkauannya bisa sampai ke alam gaib misalnya seperti itu. Iya. Ya karena iya pinter-pinter kan ya. Jadi aku masalahnya enggak terus datang lagi lah departemen marketing, departemen apa gitu ya. Ini sudah didengar dulu. Kita rapat bareng. Mana yang konsep itu terlalu idealis? Idealis itu artinya tidak sesuai dengan budget yang kita punya ya gitu. Wapi idemu, tapi budgetnya kalau itu kondi punya aku gitu kan ya. Nah itu kan bisa dipikirkan. Tapi mana yang genting? Saya pikir itu perlu gitu. Gak perlu gengsi. Karena kita kan pengen pegawaianku mari gitu loh sebagai karyawan gitu. Nah gak perlu pakai MPK juga. Oh, MPK. Apa itu? Manajemen baik atauan gitu kan. Itu istilah di mana kan? Ya. Kalau saya belum mengenal itu. Ada manajemen by objektif ya. Manajemen yang dikelola berdasarkan objektif itu berdasarkan kenyataan real. Ya. Nah, ini baik atau ngatok-tok di sini. Yang penting disukai sama atasan, masih gak. Ya, ada tren terbaru sebenarnya di beberapa tempat yang sebentar lagi mungkin akan segera kita tunggu kehancurannya gitu ya. Karena barang siapa menyerahkan sesuatu tidak kepada akhirnya kita tunggu kehancurannya. Less and like and dislike itu menjadi misalnya style sistem manajemen di situ, style leadership di situ, maka yang terjadi saya nulis di Facebook kalau nggak salah hari ini. Kalau sudah sistem manajemen less as like and dislike, maka seprofesional dan sekompeten apapun Anda, ora ai. Bahkan Anda akan dikurangi atau dihilangkan. Nggak bisa dibayangkan apabila perusahaan dipegang oleh orang-orang yang tidak profesional. Apabila itu anggaran negara, maka sungguh sangat merugikan rakyat banyak. Aku yang bayar pajak ya mas, aku jadi pembicara ini tadi nomor NPWP, nomor OPPO gitu kan. Terkait dikucilkan itu tadi Kang, sebenarnya ini kalau kita sampaikan tadi itu, ini hukum alam alami begitu Kang ya. Jika ada orang yang meremehkan atasan, otomatis orang yang meremehkan ini akan terkucilkan dengan sendirinya. Atau memang disengaja sama si atasan? Jadi ketika tubuh kita mendapatkan vaksin, mari kan vaksinnya biasanya rek bayi panas. Kalau saya rek bayi sampe nek divaksin yo panas, paling mau tomi kedine sak tomi suntikan di jaran misalnya kan. Langsung panas, terus suntik yang ini panas ya kan. Nah, reaksi dari penolakan itu macam-macam. Nah, ini memang konsekuensi logis dari apabila kita meremehkan orang lain. Dikucilkan dalam artian memang betul-betul kucilkan atau kita merasa terkucil karena orang-orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran sebenarnya adalah orang yang terkucil. Oleh karena itu kan sombong itu dilarang. Sombong itu kan batharul haq wal tantumnas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ya Anda akan terkucil karena Anda merasa Anda benar dewe sing liyane jarang-jarang sak terbebas. Engko jukel banyum sepis jarone. Kan Anda terkucil akhirnya. Jadi dua-duanya itu kan ya. Jadi dia itu merasa dikucilkan dan memang dia dikucilkan. Dan benar-benar dikucilkan.
Nah, Kang, sebenarnya ketika itu atasan melakukan hal itu begitu ya, memang sudah nggak direken begitu misalnya, itu sebenarnya baik tidak sih Kang di sebuah tim gitu? NRY itu namanya, Mas. Apa itu Kang? No reckon you. Baik-baik. Itu gimana Kang? Kalau itu satu orang sih mungkin tidak masalah begitu Kang ya. Kalau memang ada gen begitu Kang. Kalau sederhana sebenarnya, apabila pekerjaan itu tidak tuntas oleh Anda, dan kan saya tinggal, bukan saya, atasan mungkin menanyakan ketika dia misalnya menggunakan reaksi perlawanan dengan tidak mengerjakan tugas, kan saya tinggal tanya bagaimana dengan pekerjaan. Kalau misalnya kamu memang masih sanggup, ya selesaikan. Tapi kalau misalnya tidak sanggup, mungkin kamu tidak cocok di sini. Ada baiknya kamu saya rekomendasi ngelapin untuk macan. Mari kan? Dan biasanya aku langsung sikile portel, Mas. Maksudnya apa itu? Gemeter deh, wong umur 45 pengen nyebegening di itu. Jadi bisa dengan cara seperti itu kan ya, sebagai atas. Iya, tapi sebenarnya pendekatan persuasif perlu. Sajane sing mbok butuhno apa sih, Mas? Saya pengen bantu kamu. Oh, ini begini-begini, oke. Kalau gitu kamu jadi kepala proyek ya, baru buat proposal, perencanaan sampai input, tujuan kegiatan, input, outcome. Terus berapa biaya yang kita tanggung, Anda presentasikan, saya ingin tahu biar disetujui teman-teman. Model juga ya. Langsung oleh dia cuma ISOE. Mereka yang lebih banyak apa namanya bereaksi menolak, bereaksi meremehkan orang, sesungguhnya adalah orang-orang yang ya kan di sini, Mas. Oleh karena itu kan dia lebih menggunakan pendekatan konfrontatif, pendekatan reaktif, hostile communication dan lain sebagainya. Kalau semisal membuat strategi terbalik tadi, misalnya dia yang jadi atasan balik begitu, dia pasti tidak berani begitu kan ya? Karena secara itu dia kepantasannya kurang begitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali kan ya. SMS yang masuk juga nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Sahabat, kita saat ini masih di Tukang Motivasi. Silakan Anda yang bertanya terkait tema kita bahas, mengapa stumbling kucilkan oleh atasan. Anda barangkali ada sesuatu.